Oke, Bray, untuk pasien, untuk Kak Ica, kan belum tahu nih namanya Ica atau apa, kan kita belum tahu. Jadi di sini dibuat Mrs. X. Iya, Mrs. X. Terus, Bu? Jadi nanti obat dulu. Obat dulu? Jadi untuk nanti di ruangan itu belum tahu kita siapa nanti yang ngambil obatnya, gitu, kalau bisa. Awak niat layakan. Awak niat layakan. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu brother-brother, ya kan? Bray, alhamdulillah aku sekarang berada di daerah Jodoh dan bersama ketua SSB Solidaritas Sosial Bersama dengan Pak Dedek. Pak Dedek, apa kabar Pak Dedek? Hai, alhamdulillah, Chef. Oke, Bray, mengenai Ica, ya, bisa dibilang ODGJ dapat informasi ya, Pak ya? Ya, menurut info warga sekitar beliau ODGJ, cuman pastinya nanti kita nunggu diagnosa. Ya, oke, Bray, tadi kan udah kita bawa ke rumah sakit Embung Fatimah. Ya. Jadi ini kita tinggal cari keluarganya nih, Pak ya. Kita minta bantu bagi yang mengenal beliau agar minta keluarganya kembali ke apa menghubungi pihak rumah sakit karena kondisi pasien juga cukup mengkhawatirkan. Pak, jadi tadi Pak informasi dari puskesmas tadi apa sih Pak? Sakit apa sih dia Pak? Nah, untuk kondisinya tadi saturasinya bagus. Dia untuk tekanan darahnya agak menurun rendah. Tapi untuk diagnosa pastinya pihak rumah sakit nanti yang akan memberitahukan diagnosanya apa. Karena tadi waktu kita temukan beliau tuh tak sadarkan diri di pinggir jalan depan ruko orang di dekat Mega Hotel Jodoh ya Pak ya? Hotel Mega Jodoh. Terus tadi kita juga koordinasi dengan Polsek Lubuk Baja, terima kasih responnya. Puskesmas Lubuk Baja juga, terima kasih. Nah, sekarang pasien sudah dibawa di IGD Bung Fatimah, lagi dalam proses penanganan. Terima kasih Bung Fatimah, respon cepatnya semua. Ya, bagi yang kenal beliau, mohon dibantulah agar menghubungi pihak rumah sakit. Siap. Oke, Bray, ya, semoga aja pihak keluarga mengenalinya. DM Instagram aku pun bisa juga, ya kan? Oke, ini langsung aja aku bergerak ke rumah sakit melihat kondisi dari si Ica tadi nih. Menurut kabar atau informasi dari warga sekitar ODGJ, cuman ya kita belum tahu nih gimana nih. Oke, Bray, langsung aja aku gerak dari Jodoh menuju ke rumah sakit Embung Fatimah. Pak Dedek lagi tugas, Pak Dedek nggak bisa ikut. Biasa Pak Dedek langsung meluncur nih. Oke, Pak Dedek, aku jalan Pak Dedek ya. Oke, Bray, sampai ketemu kita di rumah sakit Embung Fatimah. Oke, Bray, sekarang aku sudah berada di daerah Batu Haji dan tadi aku sekalian jemput Rizky biar ada yang nemenin gitu ya kan. Jadi ini sebelum kita ke rumah sakit, kita beli Pampers dulu untuk pasien tadi. Tadi sekilas tadi namanya Ica gitu kan. Aku udah nanya juga sama Rizky yang sakit tadi, Ki. Kenal kau? Nah, semoga aja benar nih ada keluarga dari Batam ya kan. Langsung aja kita beli Pampers nih. Go, masuk kita. Betul. Oke, Kak, di mana ada Pampers yang kecil, Kak? Pampers kecil yang kayak mana, Bang? Pampers kecil yang dewasa, Bang. Yang S. Yang S enggak ada, Bang. Yang M adanya. Yang M. Ki, ini Ki. Dia kurus badannya. Oke, itu yang kita beli. Go. Pasapa-sapa tuh. Halo, brother-brother. Halo, brother. Ah, mantap, paten. Kayak gitulah karyawan Indomaret, ya kan, biar paten. Ayo, Ki, let's go. Cewek. Kak, dengan siapa? Namanya, Kak? Asri. Ukurannya M ya, Bang? Iya, Kak. Single. Love you, Lenggi. Single 4500. Oh. Lagi. Ya? Okay. Hah? Itu aja, Kak. Oh, Aqua. Minum yang gede. Tuh. Oke. Okay. Sebelum kita ke rumah sakit, kita belanja Pampers dulu nih sama Aqua ya kan. Sampot. Ah, pokoknya air mineral lah, mau sampot, mau apa ya kan, enggak. Ini enggak. Ada lagi enggak? Oke, kita jaga. Ada menu di mana, Bang? Hah? Ada menu. Enggak ada, Kak. Aduh. Ini ya. Kamu minta nomor HP? Kak, si Rizky minta nomor HP. Berapa nomor HP, Kak? Ada di gerbang. Hah? Ada di struknya ini. Oh, ada di struknya. Oke, bisa lagi. Thank you. Udah, ya. Oke, Bray.
Oke, Bray, alhamdulillah sekarang kita berada di Rumah Sakit Embung Fatimah di IGD tepatnya ya kan. Ini kita langsung aja masuk dan melihat kondisi dari Kak Ica, tapi kalau di sini udah disebut Mr. X gitu. Tapi dapat informasi itu tadi pulang sekilas-sekilas namanya Ica gitu. Oke. Okay. Rizky, ini yang jenguk boleh satu orang. Aku sendiri yang masuk. Kau nunggu di sini. Sabar, brother. Oke. Okay. Bang, kalau berdua boleh enggak kami? Oke, okay. Oh ternyata boleh, sebentar boleh. Bang, thank you bang ya, sehat selalu bang. Oke, okay. Rizky udah bawa Pampers sama air minum. Langsung kita ke dalam. Sip. Oke, okay, bang izin bang ya. Oke, okay, Bray, nah, ini ruangannya. Jadi, Rizky, maskermu udah dua. Oke, okay, alhamdulillah. Rizky, taruh pempesnya di situ sama air minumnya. Ini kondisi kakaknya. Oh, nggak sadarkan diri. Oke, Bray, alhamdulillah kita kan sekarang udah di dalam ruangan. Dalam ruangan inilah dapat informasi dari Rizky, namanya Ica. Tadi aku udah komunikasi juga dengan Mama Rizky. Bu, dengan ibu siapa nih? Bu Rasma. Bu, ibu petugas dari Rumah Sakit Embung Fatimah. Siap, Bu. Ini tadi kan udah gak sadarkan diri di jodoh. Ya. Tadi Pak Dede dan Puskesmas langsung bawa dia kemari. Jadi ini kondisinya gimana nih, Bu? Itu kalau itu ke dokternya sih sebenarnya, dokter, karena siap. Kita nggak bisa kan menjelaskan, karena yang tahu kondisinya itu cuma dokter gitu kan, cuman memang tidak sadarkan diri. Siap. Posisinya pun seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, semoga aja. Oke, nanti kita cari anaknya ya. Bye. Bilang sama brother. Oh, anaknya ada dua kata Rizky. Ngamen. Nanti kita cari ya. Terima kasih banyak. Kamu orang baik. Tuh, ibu, ibu bilang Rizky baik. Makasih, Bu. Bilang. Kamu orang baik. Oke, okay, Bray. Nah, inilah semoga aja. Bu, dari tadi nggak belum sadar, Bu? Ini belum. Diajak ngobrol nggak bisa dia, nggak Ica. Kak Ica. Katanya namanya Ica ya, Kak? Ya, ini ada duitnya tadi nih. Ada uangnya tadi di sini. Nah, ini dia uangnya. Cuman identitas apa segala macam enggak ada, Bu? Enggak ada. Cuman ini aja dari kertas dan kertasnya. Ini kalau ada pakaiannya bawa lah. Iya, Bu. Cuman tadi dapat cuma bawa pempes aja sama air minum ini, Bu. Enggak ada ini ya. Kalau bisa pakaiannya. Dia pakai nanti aku bawa lagi, Bu. Nanti saya bawa lagi nih. Ya, semoga aja pihak keluarga mengenali beliau. Ya, itulah tadi sekilas-sekilas namanya Ica gitu kan. Ya, aku mengucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Embung Fatimah, Paten Laut ya kan, untuk Puskesmas Lubuk Baja yang sudah mengantarkan Kak Ica ke rumah sakit ini gitu. Nanti kalau ke sini lagi bawa bajunya ya kan? Siap. Kalau bisa. Siap. Kalau ada anaknya dibawa kan. Oke. Dibilang ibu. Nanti kita bawa baju. Ya, baju. Ada baju bawa. Tadi Rizky bilang ada anaknya kan? Nanti kita cari anaknya ya. Bawa anak. Sama teman-teman kita cari anaknya. Ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ketemu keluarganya. Ini kenal, bukan dikenal dia nih. Tahu dia anaknya dua. Ya kan, cuma suaminya tak ada ya. Suami tak ada, suami. Suaminya enggak ada. Ada? Oh, anaknya. Oh. Anaknya jadi berdua. Ngamen-ngamen anaknya. Namanya warna monitor lu. Ini perawatnya. Baru monitor tadi ya? Hah? Baru di scan. Ini perawatnya. Tadi mau bawa perawatnya, Bu. Ini perawatnya, ini yang merawat tadi nih. Oke, okay. Kita tanya-tanya lu mau perawatnya. YouTube nih. Hah?
tiga bang, rumah nih. Boleh nanya sedikit bang? Nanya apa tuh? Bang, jadi indikasinya apa nih bang? Kondisinya gimana? Jadi kondisinya gimana sekarang? Kalau untuk masalah medis sebenarnya itu lebih ke spesifiknya lebih ke dokter sebenarnya, bukan saya sih bidangnya kalau untuk medisnya. Tapi mulutnya berdarah ini kenapa ya bang? Kalau berdarah itu yang karena dia tadi itu kan nggak sadar, nggak sadar ya mungkin tergigit sama giginya sendiri gitu. Karena dia kondisi karena nanti dia sadar kan. Semoga aja pihak keluarga mengenali ya, semoga aja rezeki. Nanti kita cari adik anaknya ya, semoga ketemu ya. Kenal dia yang kenal, anaknya dua rupanya. Jadi orang ini. Ya, ini belum, ini kan belum tentu benar bu dia punya anak. Nanti kita lebih apa ya? Kita cari lah. Namanya tahu bang namanya? Namanya Ica katanya. Katanya Ica. Namanya Ica. Dari informasi dari warga-warga sekitar situ Ica namanya. Tadi bang Kusuma dapat ini dari mana? Dapat tahu di sini tahu dari mana? Dari grup Gerakan Sehat Kota Batam, Ibu. Saya kan satu grup di dalam. Jadi tadi langsung ke TKP, ketemu sama Pak Dede. Langsung ya dapat instruksi PR bawa Pempes sama Air Minum kok jenguk ke sana ke Rumah Sakit Umum 45. Langsung cari identitasnya. Aku carilah Rizky. Rizky kan dia memang dia di jalanan, dia memang mantep, kawannya banyak. Jadi tadi aku tanya, pernah lihat dia katanya punya anak, makanya gitu, Bu. Kalau bisa ada yang nunggu dia bang, ada kawan dia yang nunggu, karena nanti kan pasti rawat ya. Iya yeah, bu. Bisa ada lah kawan yang untuk nunggu di sana. Dia memang dia anu dia memang gitu ya, melim ya, ini ya suka melim. Ya semoga aja pihak keluarga mengenali ya brother. Nah, intinya semoga aja untuk Kak Ica, ya, begitu yang dipanggil warga sekitar, benar nggak namanya Ica kita nggak tahu ya kan, semoga bisa sadar. Terus nanti kita cari keluarganya nih pelan-pelan, semoga aja bisa ketemu keluarganya gitu kan. Itu lo bro, aku bilang penasaran, Rizky katanya kenal, tahu lah bukan kenal, tahu ada anaknya dua gitu kan. Rizky bilang kan ada tadi anaknya dua. Jadi intinya nanti kita balik lagi, kita bawa baju brother, bawa baju kasih kakak ini. Kak Ica apa? Oh anaknya. Oh iya, nanti kita cari anaknya. Siap. Dan untuk Kak Ica lagi dilakukan tindakan sini ke. Tak boleh kita kamerain gitu ya kan. Oke, Bray. Bu, sapa-sapa dulu lah, Bu. Halo. Brother. Ada yang mau sampaikan nggak, Adik? Jadi orang baik, jangan pernah menyesal menjadi orang baik. Karena orang baik itu akan bertemu dengan orang baik dan ditemukan dengan orang baik. Amin. Tepat sekali, Bu. Siap. Ini buktinya aku ketemu, Bu. Ini Mrs. Mac ini, karena belum tahu namanya siapa, jadi kita masih buat Mrs. Egg, nanti akan dirawat di ruang anggrek insya Allah, gitu kan. Oke, Bray, untuk pasien, untuk Kak Ica, kan belum tahu nih namanya Ica atau apa, kan kita belum tahu. Jadi di sini dibuat Mrs. Egg. Iya, Mrs. Egg. Terus, Bu? Jadi nanti obat dulu. Obat dulu? Jadi untuk nanti di ruangan itu belum tahu kita siapa nanti yang ngambil obatnya gitu, kalau bisa contohnya nih kalau ada kawan-kawannya ini yang nanti di ruangan ada yang ngambil obat gitu kan ke apotek gitu kan. Oke Bu, kan setelah kita dari sini, tadi kan kita datang kemarin kan kita jenguk situasi dan kondisinya seperti ini, kita ngantar Pampers, ngantar air minum, terus kan bajunya nggak ada nih, nanti kita balik lagi ngantar baju. Terus nanti aku bersama Rizky nanti kita cari keluarganya, semoga aja ketemu gitu kan. Kata Rizky tadi dapat instruksi kan punya anak kecil ya. Siap. Siapapun lah gitu kan, yang penting kan ada. Baik Bu, siap Bu. Untuk nunggu di ruangan aja. Baik. Ini Bu yang lain Bu? Sudah, ini tuh obat aja nih, nabus obat. Kebetulan obat, dia kan harus obatnya dulu. Siap. Di ruangan siap. Nanti biar enggak lupa dia kan di ruangan. Ya Bang ya. Siap Bu, makasih banyak ya Bu. Yo, sama-sama. Baik, kondisi Kak Ica yang seperti ini belum sadarkan diri.
Apa? Gak ada KTP-nya. Gak ada KTP-nya, makanya itu aku berusaha cari. Kita cari keluarganya nanti. Oke lah, Bray. Aku bersama Rizky, yang jelasnya nanti kita pantau terus. Sip. Aku Firis Kuma bersama Rizky. Bismillah untuk halal baik, Bray. Tak perlu saudara untuk menjadi saudara. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.